di dalam lubang itu, ditemukan di sana ada gelombang tekanan api yang sangat besar. Dia lubang sana, di dalam ke situ dilihat lagi lubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel Roda Diam. Ya Allah. Begitulah kejadian-kejadian yang selama ini yang terjadi di bumi. Baru-baru ini, tadi ya, video yang awal kalian klik video ini, itu ada banjir di Madinah. Begitu banyak kejadian-kejadian yang ada di bumi. Kenapa dengan bumi ini? Apa mungkin orang-orang yang di bumi ini, penghuni bumi ini yang selalu saja merusak, yang selalu membangkang terhadap yang maha kuasa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil hikmahnya aja dari semua video-video, semua kejadian ini, agar kita menjadi orang yang selalu melihat apa yang selalu terjadi, dan kita manusia yang harus menjaga alam, menjaga semuanya, menjaga akhlak, menjaga yang disenangi oleh yang maha kuasa yaitu Allah. Ada juga ini seseorang atau orang luar yang membuat apartemen yang bisa apartemen penyelamat, yaitu anti kiamat katanya. Apartemen ini dia dibuat di bawah tanah. Coba kalian bayangin, kiamat aja bukan digambarin, cuma kejadian ini di permukaan bumi aja. Bumi ini pun hancur.